أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Yang terhormat dan yang sama-sama kita muliakan, Bapak Rektor dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Yang terhormat pula kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Yang terhormat pula kepada Ketua Pelaksana dan peserta di Dewan Jajarannya. Dan para peserta lomba dai tafsir yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur atas kehadirat Allah diiringi dengan nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terlebih khusus nikmat iman dan juga nikmat Islam yang tak ternilai harga dan kebesarannya. Maha baiknya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat itu semua. Maka bagi kita hamba yang beriman sudah wajib mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan apabila kita mengkufurinya sungguh akan datang azab Allah yang sangat pedih. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan salam penghormatan kepada junjungan alam, panutan kita yang akan menolong kita di hari kelak nanti. Siapa kalau bukan dia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat, keluarga tabi'in dan kita sebagai umatnya yang penuh dengan mengharapkan syafaat dari beliau. Semoga kita tergolongkan umat yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya saya ingin menyampaikan ribuan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, terlebih khusus kepada Bapak Rektor yang sudah mengundang universitas kami untuk bisa mengikuti lomba ini, yang mana ajang ini menjadi wadah agar kita ini bisa saling bersaudara sesama muslim dan sesama negara. Hadirin yang berbahagia, berdirinya saya di sini ingin memberikan kata-kata yang insya Allah saya patahkan menjadi beberapa kata yang insya Allah dengan judul bahaya fitnah bagi kerukunan umat. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl. Walau tuqatiluhum indal masjidil haram hatta tuqatiluhum fih, fa'in qataluhum faqtuluhum kadalika jazakul kafirin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Hadirin yang berbahagia, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa pada zaman Rasulullah SAW terjadi peperangan, dan dalam peperangan itu menewaskan para wanita dan para anak-anak laki-laki. Dari peristiwa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecam kepada umatnya agar tidak melakukan pembunuhan kepada mereka bagi kaum perempuan dan juga anak laki-laki. Hadirin yang berbahagia, kehidupan di zaman ini kita bisa lihat fitnah di mana-mana. Fitnah yang sudah beredar ataupun berita bohong yang sudah menghampiri kita semua. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar,
yang mana kehidupan ini membingungkan kita sekarang. Maka dari itu, perbuatan fitnah ini merupakan perbuatan dari orang-orang kafir. Dan kita sebagai hamba yang beriman, hendaknya kita memiliki sifat husnuzon, berbuat sangka baik kepada sesama, tidak menimbulkan sifat husnuzon, yaitu menimbulkan daripada rasa bersangka buruk kepada sesama. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan di dalam hukum-hukum jinayat, yang mana pembunuhan secara sengaja adalah membantainya, membunuhnya, ataupun mencaci makinya. Ini merupakan perbuatan-perbuatan yang amat salah dan dosa. Namun kita bisa ketahui dari perbuatan yang di atas itu, ada perbuatan yang dosanya lebih besar daripada pembunuhan, pembantaian. Apa itu? Dosa suka memfitnah. Hadirin yang berbahagia, kita umat muslim sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bersikap baik kepada sesama. Sikap baik yang diajarkan oleh Rasulullah itu mengajarkan kita agar orang yang berbuat buruk kita tetap melakukan kebaikan, agar orang yang berbuat baik kita hendaknya balas dengan kebaikan. Hadirin yang berbahagia, dalam kehidupan ini yang zaman penuh dengan zaman yang fitnah, kita hendaknya memperhatikan apa saja yang dapat menghantarkan kita itu ke lubang fitnah. Antara lain, suka menggosipkan orang. Yang kedua adalah suka mencaci maki orang. Yang ketiga adalah suka mencari kesalahan-kesalahan orang. Dan masih banyak lain kategori kita yang bisa menjerumuskan kita ke dalam lubang fitnah. Hadirin yang berbahagia, maka dari itu kita sebagai hamba yang beriman, wajib bagi kita untuk bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela tersebut. Jangan sampai fitnah menjadi kehidupan kita yang sudah biasa. Maka dari itu revolusi akhlak mengajarkan kita untuk bisa hidup lebih baik lagi, meninggalkan sifat-sifat yang tercela, meninggalkan suka memfitnah, yang mana fitnah itu adalah lebih besar daripada pembunuhan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain daripada memfitnah, kita hamba yang beriman tidak boleh juga saling mengadu domba. Mengadu domba diiringi dengan mencari kesalahan itu merupakan awal dari memfitnah orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yadkhulul jannata namamu," tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Mudah-mudahan dengan penyampaian yang singkat ini bisa menjadikan hidup kita lebih baik tanpa adanya fitnah. Mudah-mudahan dengan penyampaian singkat ini, Al-Fakir sendiri bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.